musuh. Tetapi baginda sediakan anak-anak panah kepada bapa saudara baginda, Abbas dan juga Hamzah. Jadi ini peperangan pertama dalam hayat Nabi yang Nabi sertai ketika umur Nabi 15 tahun. Dan sepanjang remaja Nabi ini tidak dicerita banyak oleh ahli sirah apa yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Melainkan baginda sewaktunya remaja, baginda mengambil upah jaga ternakan orang-orang Mekah. Dan disebut dalam banyak sirah, baik klasik atau moden, baginda dibayar dengan beberapa kirah sahaja. Beberapa kirah sahaja. Jadi kirah ni ahli sirah kata boleh jadi mata wang Mekah ketika itu. Dan ada juga kata boleh jadi jenis upah ketika itu. Maksudnya bila sebut jenis upah, waktu itu kalaulah kita pelihara kambing 40 ekor, ternak, jaga ternakan orang lain, seekor akan diberi kepada kita untuk diambil susunya. Maksudnya tidak diberi penuh seekor tu, diambil susu untuk minum atau nak jual. Kalau bela 40 ekor, ambil upah jaga ternakan orang Mekah itu, seekor akan diberi untuk diambil hasilnya. Jadi hasilnya tu nak minum ataupun nak jual terpulang. Jadi ni katanya dipanggil kirah, yakni jenis jenis upah ketika itu. Peristiwa ini dapat kita lihat ketika Nabi SAW berhijrah. Baginda selepas bertemu dan meminta sedikit makanan daripada Ummu Ma'bah, kita tahu baginda berhenti di bawah satu bongkah batu. Satu bongkah batu yang besar, Nabi berbaring di bawahnya. Abu Bakar hamparkan kulit, suruh Nabi berbaring, Abu Bakar jaga Nabi. Kemudian datang satu budak mengembala kambing, habis keempat puluh ekor kambing dibawa masuk ke bawah bongkah batu itu, tempat Nabi berteduh. Dan dia tak tahu itu Nabi. Maka Nabi bangun, Nabi kata, boleh ke tidak kami minta susu? Maka budak ni peroh susu daripada seekor kambing diberi kepada Nabi. Ini dipanggil kirah, yakni jenis upah yang mana budak ini ambil bahagiannya pada hari itu untuk diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun dia tak kenal Nabi. Jadi inilah maksud kirah yang dikatakan Nabi mendapat beberapa kirah sepanjang bekerja zaman remaja dengan penduduk Mekah. Sehinggalah awal 20-an Nabi mula diambil kerja dan dibayar gaji yang paling tinggi, tidak pernah dibayar setinggi itu kepada orang lain. Diambil kerja oleh jutawan Mekah, iaitu Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ni dia punya kekayaan, ibu bapa sekalian, 1/3 kekayaan di seluruh kota Mekah adalah miliknya Khadijah. 1/3. Jadi Nabi pun kerja dengan Khadijah sehinggalah umur baginda 25 tahun. Di bawahnya barang dagangan Khadijah ke Syam bersama dengan Maisarah untuk menemani baginda memperdagangkan barang-barang Khadijah. Ibu bapa sekalian, bila sebut Maisarah ni, timbullah satu isu kecil, taklah besar sangat, ditimbulkan oleh masyarakat kita yang rata-ratanya semakin minat belajar, semakin mendalam mengkaji ilmu dan riwayat. Seperti baru-baru ini bila buat sambutan Ma'al Hijrah dalam bulan Muharram ni, kita akan dengar hampir setiap hari ceramah di masjid, di surau, di radio, di TV mesti berkaitan dengan hijratun Nabi. Walaupun Nabi tidak hijrah dalam bulan Muharram ni, semua sudah maklum. Tetapi kerana mengambil semangatnya hijrah
dengan berpaksikan tahun baru bermula dengan sebab masuknya Muharram. Maka bila ceramah tentang hijrah, pelajar-pelajar kita, masyarakat kita yang semakin minat membaca, semakin mendalam kajian mereka terhadap riwayat, dirayat dan lain, maka dia kata, "Ustaz, betul ke Nabi ni hijrah waktu malam? Sebab ada riwayat yang lebih sahih seperti yang disebut oleh Sahihul Bukhari, bahawa Nabi ni nampaknya bertolak waktu siang tengah hari." Ini berdasarkan kepada riwayat yang menyebut Asma dan adiknya Aisyah menyediakan makanan secara segera kepada Nabi dan Abu Bakar yang nak hijrah itu. "Jadi apakah betul Nabi hijrah malam?" tanya mereka. "Apakah betul ketika berkahwinnya Aisyah dengan Nabi itu umurnya 6 tahun dan mula duduk dengan Nabi 9 tahun? Kerana ada kajian mengatakan lebih tepat lagi 16 tahun ia berkahwin, 19 tahun baru duduk dengan Nabi. Kewafatannya Aisyah pula betul ke 57 tahun atau 67 tahun? Kematiannya bapa saudara Nabi disusuli dengan Khadijah, betul ke Khadijah mati dulu kemudian baru Abu Talib? Selangnya tak lama, 3 bulan ataupun 2 bulan ataupun 3 hari. Ada riwayat lain kata tidak, Khadijah wafat dulu 2 bulan atau 3 hari selepas wafat Khadijah meninggal pula Abu Talib." Bila mengaji sirah, saya dapati sejak akhir-akhir ini banyak jemaah kita, pelajar kita di seluruh Malaysia ni yang nampaknya beri perhatian yang mendalam terhadap riwayat, terhadap kesahihan satu-satu riwayat yang mereka dengar atau belajar dalam subjek sirah itu. Jadi begitulah juga bila sebutnya Maisarah tadi, yang nak buat contoh ni Maisarah tadi. Ada yang kata Maisarah ini adalah laki-laki, adalah lelaki, bukannya orang puan. Sebab mana mungkin Nabi pergi ke Syam memperdagangkan barang Khadijah ditemani orang perempuan? Ini alasannya. Jadi kita fikir selapis itu juga. Takkanlah Nabi nak pergi jauh sebegitu rupa dengan satu orang perempuan. Maka pertama jawabnya, Maisarah ni memang puan. Mudah jawab gitu tu. Memanglah perempuan. Pertama, berasaskan kepada tanda-tanda kalimah Maisarah tu jelas menunjukkan tahnif wanita dia. Maisarah jelas nampaknya orang puan. Kalau laki-laki Maisar, Kamariah jelaslah nampak puan. Kalau Kamar, kan nampak lelaki. Jamaliah nampak jelas doahlah puan. Kalau laki-laki, Jamal. Syamsiah kan puan. Syamsi lelaki. Maimunah perempuan. Maimun memang sah dan lelaki. Walaupun tempat kita Maimun ni puan, tak apalah. Cuma nak khabarnya, bila sebut Maisarah, puan, perempuan. Cuma Nabi tidaklah pergi berdua. Adalah diriwayatkan lagi beberapa budak yang membantu mereka untuk menjalankan perniagaannya Khadijah itu. Jadi ketika ini umur Nabi 25 tahun. Di sanalah Nabi diramalkan untuk kali kedua. Diramalkan untuk kali kedua sebagai apa? Sebagai Nabi. Nabi kita ini paling kurang dalam hayat baginda diramalkan oleh Ahlul Kitab sebagai Nabi. Adanya jelas tanda kenabian sebanyak 3 kali.
sebanyak 3 kali. Pertama ketika umur Nabi 12 tahun, diramalkan juga di Syam oleh pendeta Buhaira atau Bahira atau Jarjis itu. Kita tengok satu awal menaungi kabilah. Ni kita dah cerita panjang pagi tadi. Di Putrajaya sana. Bagaimana awal menaungi satu kabilah yang tanda-tanda kenabian ini bukan sahaja ada pada nama Nabi, iaitulah Muhammad, lalu disebut dan tercatat dalam kitab-kitab terdahulu. Dan bukan sahaja tanda kenabian Nabi ini hanya ada padanya tubuh badan Nabi. Seperti yang kita baca dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, bahawa di belakang antara belikat Nabi terdapat satu benjolan sebesar telur burung merpati. Yang ada sedikit benjolan di antara dua belikat Nabi dalam hadis Tirmizi tersebut, yang menunjukkan ni tanda kenabian. Tetapi juga tanda kenabian dikenali oleh ahlul kitab menurut siapa? Tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam seperti ketika umurnya 12 tahun, Nabi dibawa oleh bapa saudaranya kali pertama keluar dari Mekah menuju ke Syam. Di sanalah pendeta Jarjis melihat awan menaungi satu kabilah. Maka melalui tanda alam seperti itu, maka tahulah Jarjis ada Nabi di dalam kabilah itu. Maknanya bukan sahaja kerana nama, bukan sahaja kerananya fizikal, tetapi juga tanda-tanda alam yang disebut bahawa bukti kenabian Nabi itu yang dikenal oleh ahlul kitab. Mana ahlul kitab kenal Nabi, dan mereka lebih kenal Nabi, kenal sungguh-sungguh sebagaimana Al-Quran kata alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami beri kitab Zabur, Taurat, Injil, faham isi kitab, yang rifunahu, mereka kenal Nabi Muhammad itu kama ya'rifuna abna'ahum, kenal sungguh-sungguh seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Kita anak kita, kita kenal tuan-tuan, kakinya macam mana, tai lalat dia dekat mana, dia berjalan macam mana, tabiat dia macam mana. Ahlul kitab kenal Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Tetapi apa boleh buat? Kata Allah, minhumul mu'minun, ada di kalangan mereka beriman kepada Nabi, wa aktsaruhumul fasiqun, tetapi kebanyakan mereka fasik. Kebanyakan mereka fasik. Itu yang dipuji Allah dalam awal juzuk 7 tu. Yang kita baca awal juzuk 7, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tu, yang kita baca ayat Quran tu. Apabila ahlul kitab dia dengar apa yang diturunkan kepada Nabi, Nabi baca Quran, mereka tanya tentang Nabi-Nabi Bani Israel turunnya surah Yusuf, maka Nabi baca terang kepada mereka. Sebahagian daripada ahlul kitab bila dengar, mereka tahu benarnya Muhammad ini tafidu minal dam'i, maka mengalir air mata mereka kerana benar, inilah Nabi yang benar, inilah Nabi yang disebut dalam kitab kita ini. Jadi pendeta ini, sewaktu Nabi habis berniagakan barang-barang Khadijah, Nabi menyandok di satu pokok, Di satu pokok. Lalu Nabi menyandok di satu pokok ini, seorang pendeta waktu itu namanya Nasturo. Dia tengok Nabi menyandar di pokok, lalu dia tanyanya masalah. Dia tanya puan, puan, siapa yang menyandar di pokok tu? Ini Arab lah, saya terjemah terang tu.
Siapa hak nyala di pokok tu? Maka jawabnya Maisarah, dia lelaki Quraisy, keturunannya sekian sekian sekian, orangnya sekian sekian sekian, terpandanglah kita hormat akhlaknya di kalangan kami tu. Nabi ni tuan-tuan, bila mana Nabi melalui satu kelompok orang-orang Arab sedang bercakap. Orang Arab ni kalau dia bercakap, percakapannya mesti memaki dan melaknat manusia lain. Tu yang ada hadis Nabi. Nabi larang, Nabi kata bukan di kalangan kami sesiapa yang bila berbicara melaknat dan memaki orang. Kerana memang itu cara orang Arab jahiliyah cakap, memaki dan melaknat manusia. Jadi kerana Nabi ni akhlaknya Allah Akbar, ialah Allah yang mendidik Nabi, sudah tentulah terbaik akhlaknya. Bila Nabi lalu satu kelompok manusia yang sedang bercakap, mereka akan serta merta berhenti bercakap kerana Allah segarnya pada Nabi. Bila Nabi bercakap dengan mereka, suara mereka akan turun kerana terasa segar. Satu, satu sifat Nabi. Kedua, kedua Nabi ni dia suaranya tidak kuat tuan-tuan, tidak, tidak terlalu kuat, tidak terlalu perlahan. Suara baginda sederhana sahaja, sesuailah kata syair Arab di dalam sirah, sesuai dengan kecintaan baginda terhadap sederhana. Hatta suara Nabi dah kuat, dah pelan, sederhana. Dan kalau perlu diulang bercakap, Nabi akan ulang sebanyak 3 kali. Akan diulang sebanyak 3 kali. Contohnya, kalau saya tanya tuanlah nak ikut sunnah Nabi, saya tanya 3 kali. Apa dia? Malam ni kuliah kita nak habis awal ke tak? Macam tu, begitulah diulang 3 kali. Tu contoh ya. Tapi Abang Ali malam ni awal ni, memang kuliah kita kena awal, kalau tak boleh lewat. Dan saya setakat ini masih lagi memegang rekod penceramah paling cepat habis. Masih lagi setakat ini. Kalau semayang subuh, kuliah subuh, kuliah pukul 7, maaf saya pukul 6 sengok, pukul 7 habis. Tidak boleh lama, sebenarnya tak boleh lama. Maghrib, orang nak masuk isyak seminit lagi, tu berhenti. Bila kita buat begitu, nampaknya jemaah nampak segar, sehat, nampak semangat mari masjid. Betul kata guru saya, jangan mengajar lama. Kalau mengajar lama akan menyebabkan jemaah cedera parah atau jatuh sakit, anxiety disorder, banyaklah macam-macam lah penyakit kalau kita ceramah lama. So malam ni pun macam hak lepas-lepas juga, nak masuk isyak, nak je masuk, kita kena berhenti tuan-tuan. Kena berhenti. Soal orang lain nak mengajar lama tak ke? Biar dia ada pelbagai, dia bangi ni biar macam-macam. Hak suara kuat, hak suara pelan, hak baca panjang, hak baca pendek, biar macam-macam ya, biar macam-macam. Okey. Ke mana tadi tu? Ya. Maka nasturo, dia tanya pada Maisarah. Maisarah jawab, lelaki terbaik di kalangan kami, akhlaknya terpandang lagi terhormat. Maka Maisarah kata, adakah tuan kenal dia? Kerana tuan tanya saya ni. Maka jawab Nasturo, tidak, demi Allah aku tak kenal dia. Tetapi ada pun sebab aku bertanya, tidak pernah berlalu walau satu hari pun sebelum hari ini. Sebelum hari ini, kalau ada yang menyandar di pokok itu, dah sekira pokok lain, dah sekira pokok tu, tidak lain, tidak bukan hanyalah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul saja. Pokok lain tak sekira. Kalau pokok tu sebelum ni tak pernah ada orang duduk menyandar,
Dan dalam riwayat kata hanya Nabi pernah duduk situ. Nabi Bani Israel menyandar situ. Nabi sebelum pada itu di situ. Maka bila Maisarah dengar, balik ke Mekah, diceritanya kepada Khadijah. Khadijah ni berapa sekalian? Sebenarnya sudah lama, sudah lama menyimpan suka kepada Nabi, lama dah. Lalu orang tanya, sebab apa? Soal akhlak tu satulah. Tapi kita tak boleh nafi, Nabi kita ni terlalu segoh orangnya. Terlalu segoh. Ada orang tanya, Nabi kita dengan Nabi Yusuf mana segoh ustaz? Jawabnya ulama dan asy'ari sirah ni, Nabi Yusuf sepertilah kamu memandang bulan malam ke-15. Tengok bulan malam ni. Adapun Nabi SAW sepertilah kamu memandang matahari yang gemilang. Ha, itulah. Itulah nampak besarnya Nabi kita. Jadi tak boleh Nabi Khadijah ni sebenar tengok Nabi sudah mula ada rasa suka. Ini berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW, seperti riwayatnya sahih dalam Sahih Bukhari. Apa dia? Nabi kita ni siapa-siapa yang tengok akan jatuh sayang kepada dia. Siapa tengok jatuh kasih, siapa tengok jatuh kasih. Kata Halimah binti Abu Zu'aib, Halimah binti Abu Zu'aib yang mengasuh jaga Nabi itu, yang mengasuh jaga Nabi itu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakr. Wanita mengasuh bayi dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakr. Oleh kerana Halimah binti Abu Zu'aib datang dari kabilah Bani Sa'ad, atau yang namanya lebih dikenali dengan Halimah Sa'ad, dia apa dia kata? Pada hari aku nak ambil anak-anak nak menyusu, aku sampai lewat di kota Mekah kerana untaku yang bernama Qamrah sakit. Unta aku ni nama Qamrah, sakit. Lalu sampai di Mekah, kesemua anak-anak bangsawan sudah diambil oleh ibu susuan. Aku dengar ada seorang lagi yang rata-rata orang tak berminat nak ambil, sebab anak yatim. Anak yatim, bila dengar anak yatim orang tak minat nak ambil, sebab apalah yang boleh diumpah oleh keluarga ni. Maka aku terpaksa, ini digunakan kalimah terpaksa dalam sirah ni, aku terpaksa mengambil anak ini. Kalau dah ambil, tak ada lah kerja aku tahu itu. Maka sebaik aku tengok anak ini jatuh kasih, jatuh sayang ke budak. Nabi ni sesiapa melihatnya kali pertama akan jatuh kasih. Dan memang Nabi kita ni buat apa sekalian, dari segi elok dan segok rupanya terlalu sempurna. Seperti disebut dalam syair Arab, seakan-akan Nabi membentuk sendiri rupa baginda. Mana maksud sini? Kita nak rupa kita macam mana? Ah, kita pilih sendiri. Seakan begitulah. Tuan-tuan balikkan, tuan berdiri depan cermin. Ni kalah ni, jangan beritahu orang lah, masing-masing lah. Berdiri di depan cermin, lalu tuan-tuan tengok baik-baik dalam cermin tu, tengok diri sendiri. Lalu tuan kata, saya ni ustaz, kalau hidung saya ni macam-macam, macam sikit lagi, sikit lagi, mesti cukuplah saya. Minta maaf lah, yang sikit lagi tu sudah dapat kepada Nabi. Mata saya ni ustaz, kalaulah besar sikit mata hitam tu, minta maaf lah, yang awak nak tu sudah dapat pada Nabi. Bibir saya, itulah maksudnya Nabi ni seakan membentuk sendiri rupa ini. Sempurna tuan-tuan. Kita baca dalam satu hadis, mana ni pun kami dah bawa. Kami melancarkan buku baru yang kita siapkan minggu lepas, kewafatan Rasulullah SAW.
Jadi dalam karya ini ujungnya saya ditulis, kita nukilkan beberapa hadis tentang bagaimana rupa Nabi. Antaranya disebut oleh sahabat, baginda ni wajahnya ketika kami melihat satu hari berbeluh. Wajah baginda satu hari kami tengok berbeluh, dan kami lihat wajah baginda ini berkilauan. Tu dalam peluh tu berkilauan. Dan apabila baginda berjalan bertiga, bagindalah yang paling ketara seri. Ini hadis tentang apa? Apabila baginda malu atau malu, malu atau malu, kemerahan wajah baginda sehingga di pipi baginda ini seakan-akan timbul bintik-bintik merah sepertinya biji-biji delima. Ha, tengok tu, comel Nabi kita ni. Comel Nabi kita ni tuan. Allahu Akbar. Dan satu hadis kata, kalau kami melalui satu jalan, satu lorong, dan kami tercium bau kasturi, maka kami tahu baginda baru sahaja melalui lorong ini. Allah, mana Nabi ni tu ya? Keringat Nabi tu satunya kasturi, seperti kasturi. Tapi bagaimana ya Rasulullah SAW, sifatnya, rupanya. Ini kita bacalah dalam hati. Sambil belajar sirah ni, kita bacalah, tengoklah tentang Nabi kita itu. Jadi Khadijah ni kita tak boleh nak nafikan suka Nabi. Antaranya rupa Nabi ni memang orang tengok jatuh kasih, jatuh kasih. Dan baik Nabi ni, marilah saya baca satu hadis. Hadis ni suatu hari ada sahabat berjanji dengan Nabi. Saya tak ingat sungguh riwayatnya, dah ingat sungguh. Berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu baginda di satu tempat. Di satu tempat. Maka Nabi pun pergi. Tetapi sahabat ni terlupa, tidak mari. Maka Nabi tunggu sepanjang hari, Nabi balik. Esok Nabi pergi pula. Kita kena ingat zaman dulu kan macam zaman sekarang, ada telefon, ada sekian-sekian. Esok Nabi pergi pula. Sahabat ni terlupa, dah mari. Nabi tunggu lama, Nabi balik. Lusa Nabi pergi pula. Begitulah lebih kurang seminggu lamanya. Sementara pertemuan minggu depan pada harinya Jumaat. Tiba hari Jumaat, sahabat dijumpa Nabi. Dia tak teringat. Dia pergi jumpa Nabi. Tengok dia. Nabi kita bila tengok sahabat ni, Nabi sambut biasa, senyum, bercakap. Nabi tak tanya pun apa dah mari dah. Macam tak ada benda berlaku tuan-tuan. Kalau kita mau marah dah, macam tak ada benda berlaku. Sehingga sahabat lain menegur dia, bukankah ada perjanjian kamu dengan Rasulullah SAW? Baru dia teringat, dia kata, ya Rasulullah, aku betul-betul terlupa. Nabi kata, ada apa? Nabi tak sebut. Nampak tuannya akhlak Nabi. Allah, akhlak Nabi itu. Tu yang kita tengok ya. Bagaimana satu orang Nabi dari bangsa Arab, yang kita hanya boleh tengok sekarang orang Arab. Orang Arab dalam Masjidil Haram tu tuan tengok, wani lakuk orang tengah sujud. Berlari Masjidil Haram, dalam kuliah halakuk dengan syekh tu pun boleh angkat suara. Kalau kita kan, bukan suasana tempat kita, kalau guru mengajar, orang nak bertanya berdiri depan sebelah. Bukan suasana tempat kita. Tapi biasa di kalangan mereka, sama ada tengok dalam halaqah haram sama ada di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, mereka nak tanya soalan diri ni.
Daripada panggung, bagaimana kita rasa satu bangsa yang sebegitu diutus Nabi pun dari bangsa itu, tetapi sangat ketara beza akhlak. Dari segi lembut, terlalu lembut Nabi. Itu yang disebutnya, kalau marah Nabi, marahnya kerana Allah. Kalau sayang pun sebab kerana Allah. Kalau Nabi tak suka pun kerana Allah. Hatta apabila Wahsy bin Harb yang menombok Hamzah dalam peperangan Uhud, dengan sebab dia tombok Hamzah jatuh, maka berlakulah orang apa ni, merobeknya jantung Hamzah. Dengan sebab itu pun Nabi masih maafkan Wahsy bin Harb. Cuma Nabi minta satu benda je, Nabi maaf. Cuma Nabi kata, usahalah jangan sampai engkau menampakkan dirimu pada aku. Maaf, maaf dah. Cuma jangan beri nampak muka kamu pada aku, sebab setiap kali tengok kamu, teringat kepada Hamzah. Tengok, teringat kepada Hamzah. Tengok tu, sifat Nabi memaafkan itu. Jadi kita, satu karakter akhlak yang dididik Allah itu, tetapi dari segi rupa adalah satu perkara yang kita tak boleh nak nafih. Yang mana Khadijah suka Nabi, dengan tengok jatuh kasih pada Nabi hatta siapa pun, maka dipinang Nabi sebanyak dua kali melalui orang tengah kawan baik Khadijah, Sayyidah Nafisah. Maka kali pertama dipinang Nabi, riwayat kata, kalau baca dalam sirah yang sudah dimuktasarkanlah, sirah ni sirah moden, antara yang disebut ni apa dia, Khadijah hantar surat pada Nabi. Khadijah hantar surat kepada Nabi, tetapi Nabi ni tak boleh nak membaca. Nabi suruh bapa saudaranya membacakan untuk Nabi. Kali pertama Nabi tolak, ini yang jadi satu isu dalam perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah itu. Bila adanya wakil daripada orang kafir Mekah, Suhail bin Amr itu, yang mana Nabi mewakilkan jurutulis kepada Sayyidina Ali, yang mana isi kandungan tulisan itu perjanjian pada tahun itu, orang Islam tak boleh masuk nak menunaikan umrah, kerana sebab antaranya nak jaga air muka orang kafir. Panjanglah Hudaibiyah sampai masa kita bincang. Tapi orang tadi guna isu ini, dia kata bila Nabi sendiri memotong kalimah Rasulullah dalam surat perjanjian itu, Suhail tak terima bila Ali tulis Muhammad Rasulullah. Perjanjian ini antara Suhail ibn Amr dengannya Muhammad Rasulullah. Jadi Suhail kata, kami tak terima dia Rasulullah. Kalau kami terima, tak berlaku. Kami tahan dia tak masuk hari ni. Jadi kami tak terima surat ni ditulis begini, tolong buang, tolong potong kalimah Rasul. Maka Nabi kata, Nabi kata, demi Allah aku tetap Rasul kepada kamu. Tapi Suhail kata, takut, nak potong juga. Maka Nabi kata, potong. Nabi suruh Ali potong, tetapi Ali dah tergamak nak potong. Maka Nabi pun potong kalimah Rasulullah. Ini orang tadi kata ni, kalau betul Muhammad tidak boleh menulis membaca, bagaimana dia cari kalimah Rasulullah lalu dia potong? Walhal kita baca dengan detail riwayat itu, Nabi tanya dulu pada Ali, kat mana kalimah Rasulullah, kat mana? Dekat mana Ali? Ali dah tergamak potong. Maka Nabi tanya, dah dekat mana kalimah Rasul? Maka ditunjuk oleh Ali dengan tangan baginda yang mulia itu, baginda potong kalimah Rasul. Jadi Khadijah hantar surat, dibaca bapa saudara Nabi. Kali pertama Nabi tolak kerana Nabi kata dah sekufu. Ini yang menjadi satu perbahasan dalam fiqh munakahat ni. Nak nikah kahwin kena ambil kira juga rupanya ibu bapa sekalian, hal sekufu atau tidak.
kena fikir. Contoh, kita nak memilah anak orang. Anak ni itu johan tahfiz 30 juzuk kebangsaan. Anak kita johan kilauan emas. Contohnya kan tak kufu jauh menang. Jadi saya nak kamu sini, kufu itu diambil dan berdasarkan perbuatan Nabi dan hadis tu, kata-kata Nabi, kerana tak selayak dengan Khadijah itu. Tapi dipinang kali kedua oleh Khadijah dengan menyebut bukan sebab harta, bukan sebab sekian, bukan sebab sekian, tapi kerana apa yang ada pada Nabi. Maka Hamzah, Abu Talib dan Abbas memberi pandangan pada pinangan kali kedua oleh Khadijah terhadap Nabi. Kata mereka, terimalah, terimalah Khadijah. Pertama, dia wanita baik. Walau Khadijah berkahwin, pernah berkahwin dua kali. Khadijah pernah berkahwin sebanyak dua kali sebelum Nabi mengahwini Khadijah. Dan Nabi ada anak tiri dengan Khadijah, antaranya satu gadis bernama Hindun. Bernama Hindun, satu anak tiri Nabi dengan Khadijah. Khadijah ni siapa-siapa menikah dengan Khadijah tidak akan menceraikan Khadijah. Sebab dari segi rupa, comel Khadijah. Baca dalam Manaqib, bacanya tentang Khadijah, pertama disebut orangnya tinggi lampai. Khadijah ni orang tinggi lampai. Kedua, kulitnya putih melepuh. Dan dia pula suka sangat pakai pakaian serba hitam. Baca, Khadijah ni suka pakai serba hitam. Cuba bayang tuan-tuan ni, orang putih melepuh pakai baju hitam, Allah, kan nampak celok tu, nampak celok, nampak kita naik mahu lah. Tu kadang-kadang bila tengok pelajar-pelajar kita, kuliah-kuliah muslimah ke, kalau pakai jumpa hitam, belaka suka, suka tu suka tengok, tak ada, tak ada benda, tak ada. Suka tu suka, Allah teringatnya tentangnya sirah. Mana kena betul Khadijah melazimi memakai pakaian serba hitam Khadijah tu. Ha? Maka akhirnya Nabi, Nabi meminang juga Khadijah. Nabi pun berkahwin dengan Khadijah. Diberinya oleh Nabi kepada Khadijah 20 ekor unta baka merah yang masih muda sebagai hadiah kepada Khadijah. Maksudnya kalau kita baca perkahwinan Nabi dengan Khadijah ni, perkahwinan ni besar jugalah, besarlah, besarlah juga. Asinilah katanya para fuqaha, bagaimana Nabi ambil kira sekufu, ambil kira kedudukan Khadijah. Kita dah, apa lagi kita dah, mentang anak kita dah buat anak, awak tanggunglah saya. Awak belilah baju Melayu, belilah butang baju Melayu, belilah sokok, dah buat anak sangat saya dah. Tengok Nabi jaga, jaga kedudukan Khadijah. Dia berinya 20 ekor unta baka terbaik, baka merah, yang masih muda kepadanya Khadijah dalam perkahwinan. Berkahwinlah Nabi sebulan, sebulan selepas pulang dari memperdagangkan barang-barang Khadijah di Syam. Ketika itu umur Khadijah 40 tahun, umur Nabi 25 tahun. Timbul isu pula dah, betul ke Khadijah 40? Kalaulah umur 40, takkanlah dia boleh melahirkan 6 orang pula anak selepas itu? Nabi anaknya 7 orang, 6 darinya dengan Khadijah. Dan jangan lupa, bukan menikah terus boleh anak. Baginda berkahwin umur 25, mula menjadi bapa ketika umur 28 tahun. Maknanya 3 tahun selepas berkahwin. Jadi timbul isu betul ke Nabi, betul Khadijah 40? Tidak. Ada pandangan kata begini, hak tu kata begini, hak tu kata begitu. Kerana ikut pandangan ni banyaklah tuan-tuan. Jadi saya ingat moleklah kita berhenti di sini. Yang kita ni habis ni lah, kita sambung di masa depan. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan sambung sekali lagi. Jangan lupa ya, jangan lupa ya, kita sambung umur Nabi 25 tahun. 25 tahun.
akan insyaallah kita ingat lagi insyaallah ya 25 tahun. Aku laqau li hamdalah wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada tanah kis satu lagi. Banyak.